sunnah bangun tidur. Bagaimana bangun tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bismillah. Annahu bata lailatan 'inda Maymunah zauj an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menginap di rumahnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Maymunah. Tadi yang saya kisahkan. Ya, ini di Al-Bukhari, antum nanti bisa cek. Wa hiya khalatuhu, itu adalah bibinya dari garis ibunya. Fattaja'at fi ardil wasadati wattaja'a Rasulullah fattaja'tu fi ardil wasadati wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu fi thuliha. Fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idzan tasafa al-lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil. Maka ketika menginap di rumahnya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke ruangannya bersama istri dan keluarga beliau, maksudnya istrinya, kemudian istirahat, maka saya pun beristirahat, ya, kemudian di tempat atau di kediaman Sayyidah Maymunah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian setelah tiba pertengahan malam, hatta idzan tasafa al-lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil, maka ketika malam itu sampai di pertengahan atau lebih sedikit atau kurang sedikit, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Saya mau tanya, dari hadis ini Nabi bangunnya, lihat baik-baik, subuh atau pagi? Yang subuh angkat tangan. Yang pagi? Baik, maka jawabannya bukan, Allah alam, kan tadi baru saya bacakan. Saya bacakan, Nabi bangun pertengahan malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Jelas ya? Maka kebiasaan Nabi ketika bangun dalam tidurnya, awas, tidur di malam hari, bangun dalam tidurnya, bangunnya kapan? Pertengahan malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Paham sampai sini? Kalau pertengahan malam jam berapa? Jam berapa? Jam 3, jam 2, Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana mengukur pertengahan malam? Itu poinnya. Biasanya kalau malam itu maghrib ketemu subuh dibagi dua. Misal, kalau maghribnya sedang jam 7 di timur tengah, misal, subuhnya jam 5. Dari jam 7 ke jam 5, berapa lama? Dihitung. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 bagi 2? 5. 5 tambah 7? 12. Berarti kalau pertengahan malam jam 12. Hitungan demikian. Lebih sedikit atau kurang sedikit. Baik. Kalau lebihnya misalnya lebih sedikit, jam 12 lebih sedikit, sedikit mungkin lebih 30 menit ya, atau sekitarannya. Berarti Nabi bangun kisaran jam 1. Ya, lebih sedikit, 1:30, 2. Demikian kurang lebih. Tayyib. Kalau kita ambil nanti hadis dengan tidurnya, tidur, nanti kita akan temukan bahwa tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terlampau malam. Nanti kita bisa hitung kurang lebih ada sekitaran 5 jam dari pasca Nabi selesai menunaikan salat isya-nya. Misal, izin ya. Tadi kan kalau dihitung pertengahan malam ya, sebelum isya dari maghribnya. Kalau sekarang kita hitung dari isya-nya selesai, dari situ diambil 5 jam. Misal begini. Nanti kita akan lihat hadis-hadis Nabi menyebutkan Nabi itu selesai isya itu tidak pernah bergadang. Ingat, selesai isya tidak pernah bergadang kecuali ada perlunya. Dalam kebiasaan normalnya. Ingat, dalam kebiasaan normalnya. Catat kalimat dalam kebiasaan normal ini. Ayo, satu. Berarti sunnah pertama, jangan tidur terlalu malam agar antum bisa bangun lebih cepat. Sunnah pertama. Sekarang kita lihat cara bangunnya. Istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa. Sunnah pertama, Nabi saat bangun dari tidur itu beliau berusaha untuk duduk terlebih dahulu. Saya ulang, sunnah pertama apa? Duduk. Jelas? Baik. Tolong fokus baik-baik. Saya ingin sedikit serius menekankan ini. Antum sebelum belajar ini, misal melakukan kebiasaan ini. Begitu bangun, antum duduk dulu. Saat anda duduk, itu belum ada pahalanya. Gak ada, itu cuma rutinitas saja. Tapi ketika anda belajar materi ini, kemudian anda praktekkan bangun nanti, dan anda duduk untuk mengamalkan ini, maka duduk yang anda dicatat sebagai pahala. Itu bedanya. Dan orang yang mengikuti seperti ini, itu dijamin oleh Al-Quran, pertama berpeluang mendapatkan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Dalilnya ada di Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas.
Awas ya, hati-hati. Ini kelihatan seperti sederhana, tapi mungkin ini yang memperberat mizan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat kalimatnya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika umatmu kalian serius mencintai Allah, maka tunjukkan kecintaan itu dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diikuti? Semua aktivitasnya. Jadi kalau antum belajar ini kemudian antum praktekkan untuk mengikuti tuntunan kehidupan Nabi, maka lihat jawaban Qur'annya, yuhibbukumullah, maka Allah akan turunkan cintanya pada orang-orang itu. Jadi maksud saya, kelihatan sederhana, tapi tolong diingat-ingat bahwa mulai malam ini ketika bangun dari tidur, apa yang dilakukan? Baik, duduknya kenapa? Bukan, duduknya untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Jadi mulai hari ini persepsi kita berubah. Jadi kalau antum mengerjakan sesuatu bukan karena pekerjaan itu dikerjakan, tapi Nabi menuntun saya mengerjakan itu. Silahkan, kalau anda hadirkan kalimat-kalimat itu jadi hidayah bagi orang lain. Pak, kok hari ini begitu? Saya ingin mengamalkan petunjuk Nabi saya. Masya Allah. Tapi teman-teman, anda bangun dari tidur, sunnah pertama apa? Duduk. Tuliskan, duduk. Tep. Ah, sekarang perhatikan duduknya di sini menggunakan jalasa. Ada dua jenis kata duduk. Satu, jalasa. Dua, qa'ada. Jalasa, qa'ada. Jalasa sifatnya disebut dengan julus. Qa'ada sifatnya disebut dengan qu'ud. Qu'ud. Kalau diungkapkan dengan kata qa'ada, qu'udan, itu artinya posisinya lebih rendah. Perpindahan posisi dari yang tinggi ke rendah. Misal, saya berdiri begini, kemudian saya akan duduk. Berdiri posisi tinggi atau rendah? Tinggi. Kalau saya duduk begini jadi rendah atau tinggi? Rendah. Maka perpindahan dari tinggi ke rendah disebut dengan qa'ada. Fajalasa. Dari posisi rendah itu, beliau kemudian bangun untuk duduk. Umumnya ketika duduk pasti lebih tinggi dibandingkan dengan posisi tidurnya. Satu, menggunakan fa kemudian jalasa. Sunnah pertama, begitu antum mulai kemudian akan bangun, pertama duduk terlebih dahulu. Dari segi kesehatan banyak yang menjelaskan ini posisi yang terbaik untuk bisa mengondisikan kantuk sebelum bertahap kepada kegiatan yang lain. Bayangkan kalau bangun tidur langsung berdiri, apalagi berlari, itu masalah. Kebakaran tuh begitu naik buk langsung nabrak tembok gitu kan, dan sebagainya, itu persoalan. Paham ya? Baik. Dua, antum kalau bangun seketika langsung sadar atau masih ngantuk? Jujur, baik, masih ngantuk. Kantuk itu sebabnya ada di mana? Sebabnya ada di mana? Mata, baik. Sebabnya ada di mata. Ada bekas-bekas yang menghambat kita mata terbuka? Maka sunnah yang kedua, fajalasa satu yamsahun nauma an wajhihi biyadi. Sunnah kedua, setelah dia duduk dengan baik, nafas bisa diatur, dia bersihkan bekas-bekas ngantuk di matanya dengan bagian dari tangannya. Sunnah kedua, membersihkan bekas kantuknya dengan tangannya, menghilangkan sebab kantuknya dengan tangannya. Maaf ya, kelihatannya sederhana, tapi kalau antum praktekkan ada pahalanya lagi. Jangan tertinggal karena tidak bisa mengulangi lagi. Baik, sekarang perhatikan, dengan apa mengusapnya? Tangan itu mana? Yang ikhwan bisa tunjukkan saya tangan? Batasnya mana? Baik. Kalau ini apa? Ini apa? Jari. Baik. Ini apa? Punggung. Ini apa? Ini apa? Baik. Baik. Kalau tangan yang mana? Hah? Semuanya. Baik. Di pas mau mengusap? Gitu. Masya Allah. Tain. Ya. Kenapa? Sunnah Nabi. Masya Allah. Manusia. Tain. Lihat ini, lihat sini. Lihat sini. Saya mau tunjukkan bahasa Quran dan hadis. Satu. Biasanya kalau ada ibadah-ibadah yang sifatnya mahdha, spesifik dan jelas tuntunannya, maka Al-Quran dan hadis akan menunjuk bagian tangan langsung. Contoh, kalau disebut tangan, ya, itu dari ujung jari ini, yang manis, tengah, sampai ke sini,
sampai menempel ke bahu. Ini disebut yad namanya, yadun, tangan. Ini disebut asabi', jari-jari ini. Thumb, index finger, telunjuk, ya jari manis sampai ke ujung. Ini jari, jemari. Ini disebut kaf namanya, telapak. Ini disebut rusghun namanya, pergelangan. Ini disebut sa'id namanya, siku. Oh, maaf, sa'id, batas antara pergelangan ke siku. Ini mirfaq, jamannya marafiq, siku. Kenapa saya terangkan? Dalam Quran dan hadis, ketika antum beribadah, ibadahnya mahdhah, itu langsung disebutkan spesifik batasnya. Batasnya langsung. Contoh, wudu, antum ingin basuh tangan. Quran tidak menyebutkan yadnya, tapi menyebutkan batasnya. Quran surah kelima, ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah. Hei orang-orang beriman, jika Anda ingin menyempurnakan salat, maka mulai dengan wudu. Caranya faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu, ketika disebut tangan, disebutkan batasnya sampai siku. Jadi kalau Anda ingin basuh dalam wudu, maka kata Qur'annya tangan sampai siku. Ila di situ ghayah, menunjuk kepada awal dan akhir. Makanya saya cenderung memilih menguatkan yang dibasuh dari sini ke sini, bukan dari sini ke sini. Jadi kalau antum buka keran, teman-teman yang ikhwan khususnya, bukan kerannya dibuka begini, antum begini wudunya. Bukan. Kalau saya cenderung untuk mengambil sisi kedalamannya, ambil airnya begini, baru tumpahkan ke sini. Baru dibalikan. Sampai siku. Yang melebihkan itu untuk memastikan benar ininya, kemudian bertambah cahaya kebaikannya. Tapi batasnya tetap siku. Ya, jadi kalaupun mau melebihkan, tidak sampai ke sini. Ya, hanya melebihkan sedikit untuk memastikan seluruh sampai sikunya terbasuh. Jelas ya? Contoh, antum ingin bersedekap misalnya dalam salat. An-Nasa'i nomor hadis 886. Fa wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Maka meletakkan telapak tangan yang kanannya di kirinya. Ketika meletakkan ini kemudian, ini yang paling menarik, batasnya disebutkan. Satu kata Nabi, telapak yang kanan itu menutup punggung yang kiri, telapak. Kalau iya, ini semua kena. Kalau telapak cuma sampai sini. Maka cara pertama, takbir, telapak yang kanan menutup punggung yang kiri, di sini. Ya, seperti ini. Satu. Yang kedua, boleh kata Nabi, pergelangan, rusghun ketemu pergelangan. Ini bertemu ini, di sini. Ya, batas disebutkan langsung. Lihat sini. Oh, tapi maaf ya, tapi langsung, tidak diukur dulu. Allah. Ya. Tiga, sa'id, sa'id itu ini, boleh sampai sini, sampai sini. Tapi antum dilarang sampai sini, mirfah. Dilarang, bisa begini, itu gak boleh. Awas, jangan Anda bersedekap seperti orang sombong, kata Nabi, seperti ini. Antum sedang ngontrol proyek kan, Masya Allah. Okay. Tapi maka Anda salah, kalau Anda salat seperti ini bermaksiat pada Nabi SAW. Sampai sini, paham sampai sini? Ah, tapi saat Anda diminta beribadah di luar pada aspek yang mahdhah, diberikan antum keringanan dan fleksibilitas dalam menunaikannya. Contohnya, ketika mengusap Anda bagian mata untuk menghilangkan bekas kantuknya, Nabi tidak merinci apakah menggunakan jari, apakah menggunakan punggung, atau menggunakan telapak, atau ada yang menggunakan bagian dari saidnya begini. Paham? Kenapa tidak dirinci dengan alasan? Satu, karena tidak setiap orang bisa menggunakan bagian yang sama. Satu. Dua, karena Nabi sendiri nanti mengatakan, jika Anda bangun dari tidur, maka cucilah tangan Anda, karena Anda tidak tahu bagian mana dari bagian tangan itu yang mengerjakan hal yang tidak baik, atau menyentuh yang kotor. Tayyib. Maka dari sini, ketika orang bangun, lihat baik-baik, dia sudah paham, dalam pergerakannya, dalam kesehariannya, bahkan saat tidurnya, umumnya saat dia menyentuh atau dalam tidurnya tidak merasa menyentuh bagian mana, itu biasanya bagian ini dengan bagian belakang. Maka ketika Anda bangun merasa bagian yang ini misalnya bermasalah, Anda bisa gunakan bagian yang lainnya. Maka Anda tidak harus membenturkan satu hadis dengan hadis yang lainnya. Nanti saya ajarkan ketika masuk pada hadis yang kedua. Jadi sunnah nabinya memberikan gambaran saat duduk, hilangkan bekas kantuk, tapi tidak merinci harus menggunakan yang mana yang harus kita kemudian gunakan itu. Paham? Baik. Kalau pakai yang kanan benar? Pakai yang kiri benar? Benar, karena kalimatnya menggunakan tangan. Tapi kalau boleh memilih antara kanan dengan kiri, mana yang digunakan? Kanan. Bahkan kadang-kadang dua-duanya bisa digunakan. Ya? Tapi kalau kanan bisa digunakan, itu lebih bagus. Jelas ya? Baik. Jadi ketika duduk,
ngantuk sudah dihilangkan, maka kita terbantu dalam kesadaran untuk mengerjakan sunnah selanjutnya. Baik. Kira-kira apa sunnah selanjutnya? Jangan dikira-kira, kita bacakan. Teruskan. Masih ada waktu? Bismillah. Teruskan dulu sebentar. Sebentar. Sudah berdoa belum? Belum. Kita baru duduk, kemudian mengusap bekas ngantuknya. Ingat, itu amalannya apa? Ada pahalanya? Maka tolong, kalau kemarin pernah terjatuh, maka malam ini ambil lagi. Ya, karena itu bagian yang sangat penting untuk kehidupan kita. Teruskan. Thumma qara'al ashral khawatim min surati Ali Imran. Thumma qara'a ashral khawatim min surati Ali Imran. Kemudian membacakan 10 ayat dari akhir surah Ali Imran. 10 ayat. Saya ulang. Baca 10 ayat dari akhir surah Ali Imran. Lihat sini, perhatikan. Kalau ada bahasa ashron, 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 itu artinya tidak mutlak 10-nya. Bisa bilangan yang mendekati 10. Misal, tapi tidak kurang dari 10. Bilangan yang mendekati 10, tapi tidak kurang dari 10. Berapa contohnya? 11. 11 dekat dengan 10. Lihat baik-baik ya. Fokus baik-baik. Lihat sini. Kalau ada kata ashron, itu diterjemahkan dengan 10. Tapi secara bahasa tidak harus menunjuk 10. Bisa pada jumlah bilangan yang bilangannya dekat dengan 10 tapi tidak kurang dari 10. Bilangan apa yang dekat dengan 10 tapi tidak kurang dari 10? 11. 12 dekat? Dekat. Kurang dari 10? Tidak. Maka kalau disebutkan ashrun bisa 10 pas, bisa 11, bisa juga 12. Sama dengan begini, arba'in. Arba'in itu 40. Tapi bisa juga mencakup bukan pas 40, bisa angka yang dekat dengan 40 tapi tidak sampai 40. 41 dekat dengan 40? 42? Anda buka hadis arba'in Imam An-Nawawi, berapa jumlahnya? 42. Tulisannya arba'in tapi jumlahnya 42. Anda bertanya, "Ustaz, bagaimana ini tertulisnya arba'in tapi kok jumlahnya 42?" Maka dijawab, 40 arba'in itu tidak hanya mencakup jumlah pas 40, tapi jumlah yang dekat dengan itu, tapi lebih daripada itu. Kenapa saya sampaikan ini? Dalam bahasa hadisnya, ashrun disebutkan jumlah 10, tapi hitungannya dimulai dari ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi, wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil. Sekarang lihat, kalau hitungan dimulai dari 190, Ali Imran 200 ayat. Maka ketika Anda hitung 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200. Berapa ayat? 11 ayat. Paham ya? Jadi kalau nanti ada yang mempersoalkan, ini hadisnya nggak benar nih. Kenapa 10 tapi jumlahnya 11? Maka Anda bisa memberikan argumentasi. Paham? Baik. Saya ulang, sunnah pertama apa? Dua? Tiga? Baik, dimulai dari apa? Dimulai dari ayat berapa? 190. Baik, ini amalannya apa? Sunnah, ada pahalanya tidak? Lihat baik-baik, sunnah yang ketiga ini pahalanya lebih banyak daripada sunnah pertama dan kedua. Baik, fokus. Tugas awan kalau bukan menaungi maka menurunkan hujan. Jelas ya? Tugas kita ketika hujan baca doa, bukan dipikirin kenapa hujan. Baik ya? Hujan ya hujan, apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Baik, kita teruskan. Silakan, barangkali kalau ada keperluan yang genting tidak ada masalah, jemuran belum diangkat atau ada yang lain-lain, tidak ada masalah. Bismillah. Baik, saya ulang. Fokus. Satu, saya katakan sunnah yang ketiga ini itu pahalanya lebih banyak daripada sunnah pertama dan kedua. Kenapa? Anda kehilangan sunnah yang ini, ruginya banyak. Karena bacaan Al-Quran setiap hurufnya itu berpahala lagi. Satu hurufnya berapa? 10 kebaikan. Dalilnya At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu ashru hasanat.
Siapa yang bisa membaca satu huruf dari kitabullah, dia mendapatkan setiap hurufnya 10 kebaikan. Pertanyaan saya, 11 ayat tadi, dari ayat 190 sampai ayat 200, pertanyaan saya, berapa jumlah hurufnya? Maka kalau Anda kehilangan jumlah ini, maka Anda kehilangan pahala yang cukup melimpah. Baik, dari sini saya ingin bangun komitmen dulu. Saya tidak suka saya menyampaikan satu ajaran tapi kita tidak mengamalkannya. Saya ingin bangun komitmen dulu. Siap mengamalkan setiap sunnahnya? Saya ulang, siap mengamalkan setiap sunnahnya? Baik, saya cukupkan dulu sampai sini. Kita buat perjanjian. Ada berapa sunnah kita ambil? Satu apa? Dua? Tiga? Baik, siap mengamalkan? Alhamdulillah. Saya tugaskan antum untuk mengamalkan tiga isi, tiga sunnah hadis ini, dan amalan ini menjadi kunci pertemuan kita di berikutnya. Ya, duduk tidak ada masalah, usap bekas kantuk tidak ada masalah. Saya berikan tugas pada antum sekarang untuk menghafalkan 11 ayat dari ayat 190 sampai ayat 200 surah Ali Imran. Dan itu kunci untuk memasuki masjid ini lagi dalam pertemuan kita berikutnya. Antum belum hafal, tunggu duluan. Saya serius. Saya serius. Dan saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruhnya diberi kemudahan untuk mengamalkannya. Tapi perjanjian ini berlaku untuk kita. Belum hafal, tunggu duluan, ya. Okay?